Farah Quinn menulis kata sayang ketika berada di Sayang de Amor Villa yang ada di Seminyak. Ia tak menutupi kedekatan dengan kekasih bulenya sejak tahun 2014 silam. Chef dan artis cantik Farah Quinn telah resmi berstatus sebagai janda setelah berpisah dengan pria bule bernama Carson Quinn. Meski demikian, bukan berarti ia kesepian. Farah Quinn diketahui memiliki seorang pacar dokter asal Amerika dan hubungan tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Beberapa waktu sebelumnya di hari Valentine, Farah Quinn sempat memposting foto ketika berada di Hong Kong. Ketika ditelusuri, sempat ada informasi bahwa pacar Farah merupakan seorang dokter bernama Nicholas. Meski demikian, ketika bersama wanita berusia 36 tahun tersebut tak pernah memention Instagram kekasihnya. Farah terlihat nyaman berada di dekat bule bertubuh atletis dan cukup tinggi tersebut. Tak jarang mereka melewati hari dengan berbagai aktivitas, misalnya golf. Tak banyak informasi tentang Farah dan pacarnya. Namun di Instagram, chef seksi tersebut sempat memposting foto digandeng dengan begitu lekat. Farah Quinn menulis kata sayang ketika berada di Sayang de Amor Villa yang ada di Seminyak. Ia tak menutupi kedekatan dengan kekasih bulenya sejak tahun 2014 silam. Chef dan artis cantik Farah Quinn telah resmi berstatus sebagai janda setelah berpisah dengan pria bule bernama Carson Quinn. Meski demikian, bukan berarti ia kesepian. Farah Quinn diketahui memiliki seorang pacar dokter asal Amerika dan hubungan tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Beberapa waktu sebelumnya di hari Valentine, Farah Quinn sempat memposting foto ketika berada di Hong Kong. Ketika ditelusuri, sempat ada informasi bahwa pacar Farah merupakan seorang dokter bernama Nicholas. Meski demikian, ketika bersama wanita berusia 36 tahun tersebut tak pernah memention Instagram kekasihnya. Farah terlihat nyaman berada di dekat bule bertubuh atletis dan cukup tinggi tersebut. Tak jarang mereka melewati hari dengan berbagai aktivitas, misalnya golf. Tak banyak informasi tentang Farah dan pacarnya. Namun di Instagram, chef seksi tersebut sempat memposting foto digandeng dengan begitu lekat. Farah Quinn menulis kata sayang ketika berada di Sayang de Amor Villa yang ada di Seminyak. Ia tak menutupi kedekatan dengan kekasih bulenya sejak tahun 2014 silam. Chef dan artis cantik Farah Quinn telah resmi berstatus sebagai janda setelah berpisah dengan pria bule bernama Carson Quinn. Meski demikian, bukan berarti ia kesepian. Farah Quinn diketahui memiliki seorang pacar dokter asal Amerika dan hubungan tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Beberapa waktu sebelumnya di hari Valentine, Farah Quinn sempat memposting foto ketika berada di Hong Kong. Ketika ditelusuri, sempat ada informasi bahwa pacar Farah merupakan seorang dokter bernama Nicholas. Meski demikian, ketika bersama wanita berusia 36 tahun tersebut tak pernah memention Instagram kekasihnya. Farah terlihat nyaman berada di dekat bule bertubuh atletis dan cukup tinggi tersebut. Tak jarang mereka melewati hari dengan berbagai aktivitas, misalnya golf. Tak banyak informasi tentang Farah dan pacarnya. Namun di Instagram, chef seksi tersebut sempat memposting foto digandeng dengan begitu lekat. Farah Quinn menulis kata sayang ketika berada di Sayang de Amor Villa yang ada di Seminyak. Ia tak menutupi kedekatan dengan kekasih bulenya sejak tahun 2014 silam. Chef dan artis cantik Farah Quinn telah resmi berstatus sebagai janda.